guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku baru pulang dari pasar kerjaan. Ini aku langsung mau saya pesen. Ini aku minggu baru pulang. Manis nih. Tadi aku bilangnya nggak manis loh, kasih manis. Hey guys, aku hari ini tuh mau masak untuk bos aku, majikan perempuan ya. Ini aku tekan satu orang saja. Aku tekan ya guys, aku masak apa hari ini. Biar lebih dekat. Guys, aku hari ini tuh masak ini ya, masak sup ikan, ini ikan sama telur dua ini, tomat nanti dioseng ya, ada bumbunya ini, bawang putih sama bawang merah udah aku cincang karena harus cepat-cepat. Seperti biasa ini saus kecap tepung tapioka sama ini, sama garam, sama gula sedikit. Ini air panas untuk merendam ininya, merendam tomatnya guys. Nah ini bawa nanti untuk tumis. Oke guys, sekarang kita mulai ya. Jadi hari ini tumis tomat sama telur. Pakai empat, telurnya dua karena majikan aku mintanya banyakin tomatnya ya, telurnya jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Oke guys, sekarang aku harus kayak gini aja ya. Ini aja biar agak besar-besar. Oke. Nah. Ini cepat-cepat karena waktunya super banyak. Oke guys, selesai. Sekarang kita langsung saja ke Oke guys, sekarang aku lanjutkan dengan menggoreng telur dulu ya. Ini dua telur aku goreng nanti untuk tumis tomat ya guys ya. Oke guys, sekarang aku lagi menggoreng telurnya dan ini sudah mulai matang. Sekarang aku taruh di tempat piringnya dulu. Dan aku tidak akan membuang ininya ya guys ya, minyaknya, karena aku tadi kasih minyak lumayan cukup banyak. Jadi aku langsung saja nanti ini tak gunain menyis ini bawang putih sama bawang merahnya ya guys ya. Dan aku langsung saja menyis ini bawang putih sama bawang merahnya, aku tumis sampai wangi, sampai kuning ya guys. Kita lanjutkan setelah bawangnya sama bawang putihnya
bawang merahnya sama bawang putihnya sudah mulai kuning wangi, dan aku masukkan seperti biasa. Tomatnya ditumis-tumis sebentar, nggak usah terlalu lama, tapi sesuai selera saja ya guys ya, karena bos aku kadang sukanya minta agak matang, minta matang kayak gitu. Tumis-tumis. Sekarang aku lanjutkan. Setelah tomatnya mulai ini agak matang, aku masukkan telur tadi yang aku goreng tadi ya guys ya, dan aku sekalian masukkan kecap sausnya. Nanti disusul yang terakhir daun bawangnya. Terus sudah agak ini sudah mendidih, terus dimatikan kompornya dan matang ya guys. Sudah matang ya, sekarang aku lanjutkan masak yang lainnya. Oke guys, sekarang aku mulai menyalakan kompor karena ini kompornya agak susah ya, agak mulai rusak, jadi lama sekali harus ditekan seperti ini. Ini udah aku kasih ini ya guys ya, udah aku kasih di bawah ini yang dulu, biar sampai ini sampai waktu kan. Dan guys, ini supnya ya, sup ikan sama ceker ayam. Ini udah mateng. Ini pun sudah mateng tumis tomatnya. Dan sekarang tinggal nunggu majikan aku pulang ya guys ya. Majikan aku sudah sekarang masih ada di perjalanan, sudah mau pulang nih. Nih, tinggal 2 menit lagi ya, 5 menit lagi udah sampai di rumah. Oke guys, sekarang aku ngerjain yang lain dulu.
Jadi masakan hari ini masak orang perempuan masak sup tangan tumis tomat goreng bersihkan lagi bergampang karena mas jalan itu suka makan di sana walaupun satu orang aja dia suka makan di rumah. Oke guys, terima kasih ya sudah nonton video aku ya. Dan kita lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Aku mau lanjutin guys. Video ya.